Salam kawan dan jumpa lagi dengan saya di channel Rizky Prio. Kali ini saya hadir dan akan membuat tutorial bagaimana cara bikin tutup freezer kulkas yang kuat dan dari bahan ex body kulkas. Nah, ini bekas body kulkas ini yang saya manfaatkan untuk membuat tutup freezer dari bahan seperti ini. Yuk mulai dari pengukuran panjang dan tingginya. Diukur dulu biar nanti nggak salah motong. Bersihkan dulu dan diamplas sampai bersih. Nah, ini sudah dipotong bagian-bagian engsel. Kita buat engsel dulu. Setelah dibikin kolom engsel, saya memakai ini kepanjangan, pakai skrup saja. Nah, ini sudah saya pasang. Tinggal potong. Di garis silang. Untuk selanjutnya diketok. Ini hasilnya seperti ini. Silahkan kawan dukungannya, tekan tombol subscribe, like, atau komen pada kolom komentar supaya kami tetap berkarya. Dan bisa jumpa lagi di tutorial berikutnya. Ini sudah jadi, hasilnya seperti ini, tinggal proses pemasangan. Jangan lupa pasang ring di bawah. Mantap. Ya, sudah selesai. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Salam dari Rizky Prio.